Kediaman artis Nikita Mirzani mendadak digeledah oleh Polres Serang Kota Polda Banten, Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. Saat penggeledahan berlangsung, Nikita Mirzani tidak berada di kediamannya karena tengah syuting. "Nggak ada, lagi syuting," ungkap asisten Nikita Mirzani, Mel, saat ditemui Grid ID di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. Sedangkan semua anak-anak Nikita Mirzani saat itu tengah berada di rumah. Situasi penggeledahan yang dilakukan oleh beberapa polisi tersebut tentu saja membuat anak-anak Nikita Mirzani luar biasa ketakutan. "Nih, dia kesini ada Aska, Arkana, Loli, si Arkana itu gemeteran, Aska sampai nangis," ungkap Mel. Anak kedua Nikita Mirzani, Aska, juga tampak bertanya-tanya penyebab polisi mendatangi kediamannya. Aska tanya, "Itu polisi mau ngapain? Kenapa?" Loli didorong juga. "Jadi ya udah, kita semua ada rekamannya," jelas Mel. Apalagi, saat itu polisi yang datang ke rumah Nikita Mirzani jumlahnya cukup banyak. Lebih lanjut, Mel mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap kondisi Aska yang kemungkinan trauma. Diduga, penggeledahan itu terjadi karena Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelanggaran UU ITE yang dilaporkan oleh Dito Mahendra.